بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا الله يا تهن كامي من همبيري كامي دي ساعة رمضان yang indah يا الله. Sayangnya kami dalam masih lagi diancam dengan ancaman virus COVID-19 ini, ya Allah. Kami mohon pada kamu, ya Allah, agar kamu ampunkan dosa-dosa dan segala kesilapan yang pernah kami lakukan sebelum daripada ini, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Dosa sengaja dan dosa yang tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, saat mana kami mengaminkan doa sesama kami ini, ya Allah, ada di kalangan kami sedang bertarung nyawa mereka, ya Allah, berhadapan dengan ujian COVID-19 ini, ya Allah. Ada di kalangan kami, ya Allah, sedang mempertaruhkan saat nyawa-nyawanya, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, kamu angkat dan kamu buanglah penyakit yang sedang melanda kami di saat sebegini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon pada kamu, ya Allah, apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada apa yang minta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rahmatilah setiap mereka yang mengaminkan doa ini, ya Allah. Jadikanlah di kalangan kami hamba-hamba kamu yang saleh, ya Allah. Izinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Saat dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjis teladan kami itu, ya Allah. Saat mana kami dikapankan nanti, ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami, ya Allah. Lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu, ya Allah. Saat mana diusung jenazah kami nanti, ya Allah, kamu pilihlah di kalangan mereka yang paling soleh, ya Allah. Ia akan mengimamkan solat jenazah kami nanti, ya Allah. Ia akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah. Kamu pilihlah anak-anak kami yang soleh, ya Allah. Ia akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah. Ia akan meletakkan kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Tatkala mana diturunkan jenazah kami ke barzah nanti, ya Allah, kamu wangikanlah kubur kami, ya Allah. Kamu lapangkanlah kubur kami, ya Allah. Kamu jadikan kubur kami di antara taman, pada taman-taman syurga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam pertama kami di barzah nanti, ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah. Arwah datuk nenek moyang kami, ya Allah, yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin, ya Allah. Saat menghampiri Ramadan sebegini, ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami, ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat-saat di pagi hari, ya Allah, kami dimandikan oleh arwah ayah kami, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat mana kami disuap ke tangan, ke mulut kami dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat kami bangun di penghujung malam, ya Allah, kelihatan arwah ayah kami sujud dan sujud pada kamu, ya Allah. Meminta-meminta dengan kamu, ya Allah, agar diselamatkannya daripada azab kubur dan di akhirat nanti, ya Allah. Jadikanlah doa kami ini, ya Allah, di antara doa-doa anak yang saleh, ya Allah. Senangkanlah ia melalui saat-saat yang sedemikian rupa itu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya itu, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan kehidupan kami menjadi sebegini, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan hati kami menjadi keras, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini, ya Allah, sejijik mana pun kami ini, ya Allah, sejahat mana pun kami ini, ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah.
Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, ya Allah. Jadi kepada kamulah yang maha mendengar doa ini, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bangkit di akhirat nanti bersama dengan para nabi dan para awliya salihin, ya Allah. Di saat mana melayangnya suratan amalan manusia nanti, ya Allah, kami menerima suratan amalan sebelah tangan kanan, ya Allah. Ya Allah, senangkanlah kami melalui titian sirat, ya Allah. Izinkan kami bersimpuh di sisi nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mencium jari jemarinya, ya Allah. Mengucup dahinya, ya Allah. Memeluk tubuh badan yang indah itu, ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana ja'alna muqima salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil